Assalamualaikum Isan, kamu sehat kan? WM, WM tuh apa? Ya sehat Bu. WM apa? WM, watermark. Gak usah lah guys, gak usah. Bu senang lihat kamu sekarang. Kayaknya sudah ada perkembangan yang bagus. Akhirnya aku nonton pesan ini, terakhir. Dari mana kok bisa dapat? Ibu juga ngelihat pertemanan kamu sekarang udah bertambah banyak. Ibu, bapak, adik dan kakak kamu selalu mendukung dan doakan kamu agar di babak playoff MPL nanti kamu bisa lolos juara satu seperti keinginanmu selama ini. Jangan pernah menyerah. Luminer. Mamanya dari mana ya? Ada saat-saat kamu harus berjuang lebih berat. Siap. Mungkin juga menangis. Nangis. Mungkin juga pengen marah. Tapi ingat tujuan. Kenapa dia ketawa anjir? Kamu jangan lupa. Kamu menangis. Juga jaga pergaulanmu. Iya, siap. Tetap hargai semua orang ya. Bukan karena mereka orang hebat atau mereka orang gak punya, tapi untuk menunjukkan siapa diri kamu. Dari sikap kamu kepada mereka, itulah cerminan diri kamu yang sebenarnya. Selamat berjuang ya nak. Good luck, dear son. Kok bisa dapat suara ibu saya? Gak tau, udah biasa aja dari kecil. Emang dia selalu support aku pokoknya. Makasih banyak pokoknya buat ibuku. Ibuku. Ya itu dong. Dut, semangat MPL-nya. Pokoknya harus menang. Terharu sih. Soalnya itu cita-citamu. Oh, kalau Koyor istrinya ya. Kalau kamu udah jadi orang yang sukses, kita usaha bersama buat besarin Max bareng-bareng. Max! Dia ada sosok seorang papa di rumah. Iya. Jadi ini kemungkinan, karena ini kan kemungkinan MPL terakhir aku, jadi aku pengen ini pokoknya intinya harus juara guys ya. Karena ya istriku tuh sudah ngasih kesempatan, ini udah terakhir kali gitu. Kemungkinan, jadi kayak aku kalau bisa, sebisa mungkin aku kasih juara untuk tim Kuipos dan semuanya yang udah berjuang bersama aku. Terima kasih. Assalamualaikum Wan. Apa kabar Iwan? Nah ini nih yang bikin Cici nangis. Mak dengar Iwan mau bertanding 27 ni. Mak ni semua satu keluarga ni mendoakan Iwan. Semoga Iwan dapat juara. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab kecil Iwan ke Jakarta. Jangan lupa solat nak ya. Iwan semangat ya. Semoga Iwan dan teman-teman Epos bisa juara. Kak Long dan keluarga di Pontianak selalu mendukung Iwan. Sedih. Kalau gini ingat suara orang tua kan. Soalnya udah lama juga enggak dengar suara orang tua. Apalagi aku pengen mau dengar orang tua itu dengar suara orang tua yang asli. Kasian woi, jauh banget dia Pontianak. Ya ada foto orang tua aku. Untuk orang tua aku, untuk mamaku. Ya, punya selalu doain. Tahu lah siapa. Bi. Aku tuh support kamu. Ini siapa? Senangin MPL. Ya. Oh ini Listi bukan sih? Karena kejadian kita kemarin mungkin aku bakal lebih sabar. Listi kah? Lebih kayak gak apa-apa kamu cuek. Aku ngertiin aja. Terus habis kamu menangin MPL sama Zee Games, entah kamu mau bikin plan apa yang baru. Kalau udah gak jadi pro player, terus bingung cari duit dari mana, kita bisa mulai dari bawah gitu loh. Cari usaha apa kek, aku bakal kayak temenin kamu dari bawah. Wih, aku bakal temenin kamu dari bawah. Terus maaf gitu, aku suka marah. Suka minta lebih, banyak maunya. Harapnya kamu bisa juara MPL, soalnya kamu dari dulu kan pengen juara ya. Terus kamu juga udah seneng sama tim yang sekarang. Aku harapnya sih
kamu gak lupa sih punya cewek di rumah. Di rumah? Jangan tahu cuek aja, mau gak menang MPL sama SEA Games. Tapi ingat, aku juga perlu dinikahin gitu loh. Aku juga perlu dinikahin gitu loh. Lucu juga. Anjir, gak ada sedih-sedihnya. Oh, bahagia. Ngomong dong, jangan cuma diem dah. Ya makasih banget udah support. Ya kalau gak ngomong gue gak akan tahu. Udah itu doang sih. Oke, intinya Listi pengen dinikahin ya guys ya. Papoy. Halo sayang. Ingin gak sih? Kok ada suara istri gue? Paris pahitnya 3 tahun. Hah? Kita jalanin gimana kamu berusaha keras buat bangun karir kamu. Berpikir buat top global supaya bisa bangun popularitas. Dan gak cuma popularitas, tapi juga skill kamu. Yang lalu kamu push. Sampai akhirnya kamu masuk tim besar. Kamu sedang karena kamu bisa masuk jadi tim inti di sana. Padahal kamu masih baru. Bener. Ingat gak sih? Gimana dulu kamu sedih? Kamu kalah. Dan belum angkat piala. Kamu sedih. Karena sebelumnya kamu MSC juara. Kamu angkat piala di stage itu. Terus kamu masih mimpi tuh. Gimana rasanya angkat piala? Terus kamu rasain itu lagi pas INC. Aku lihat kamu dari rumah. Ekspresi kamu jujur banget. Aku bahagia banget kayak mimpi kamu tuh jadi nyata. Dan kamu sekarang lagi latihan di sana. Aku semangat banget setiap hari. Kamu kabarin aku. Kamu hebat banget. Aku bangga banget sama kamu. Aku gak bisa bohong kalau aku nangis. Bangga itu sama kamu. Sesalut itu sama kamu. Gak tahu deh gimana ngungkapin rasa bangga dan rasa salut itu sama kamu. Kerja keras kamu tuh terbayarkan. Kerja keras akan dan terbayarkan. Kamu selalu ngertiin sama orang-orang tentang omongan kamu. Kalau kamu bisa. Aku mau kamu harus fokus, harus santai. Ingat, kamu bentar lagi playoff. Kamu mesti semangat bareng tim kamu. Aku berdoa supaya kamu dan tim kamu dikasih jalan. Ingat ya, setelah kamu MPL, kamu harus yakin kalau kamu menang. Dan kalau bisa, insya Allah kita M1. Aku bakal lihat kamu di stage besar itu nanti. Ngena anjir. Dan semoga akhir tahun ini rencana kita buat liburan jadi ya. Biar kamu bisa santai, bisa refreshing, kita bisa have fun. Semangat ya. Aku selalu support kamu. Aku selalu bangga sama kamu. Aku mau ngelewatin setelah senang semuanya sama kamu. Insya Allah kita til jannah. See you. I love you so much, babe.